Hey guys, perhatian. Jadi nanti malam ada acara ultah di rumah gue. Kalian semua datang ya. Ya ampun, undangannya mewah banget. Woi, tunggu gue. Hello, rakyat jelata. Apaan sih lo gak jelas banget? Santai dong, gue cuma mau ngasih lo undangan. Woi Agnes, lo ngapain undang dia? Lo mau ngerusak acara lo, ha? Lo diam bisa gak sih? Oh, undangan? Ya udah, gue bakalan datang. Kak Darren, lo tambah gak minumnya? Lo gila apa gimana sih? Gue gak minum minuman begituan. Ini Aisyah datang gak sih? Dia udah gue hubungin 5 kali. Gue pikir nih ya, apa jangan-jangan dia itu gengsi mau datang? Baiklah, acara ultah akan segera dimulai. Echa belum datang kan? Hah, fiksi, dia itu gengsi sama gue. Ya ampun, cantik banget. Itu Echa, woy. Kau kenapa keringet dingin kayak gitu? Lu takut ya sama kita? Ya iyalah, secara kita kan OSIS terkejam. Heh, lu mikir lah. Ya jelas lah dia takut sama kita. Dia bergerak aja dari sini takut, apalagi mau ngomong. Heh, lu tuh kupret, lu tuh pede banget ya gue takut sama lo. Lu mimpi juga gue gak bakalan takut sama lo, bobo. Idih, sok keras banget nih anak. Udah, kita sikat aja. Ayolah, kita sikat aja, gue udah gak sabar nih. Gue juga udah gak sabar buat dia mohon-mohon ampun sama kita. Udahlah, kita langsung aja, guys. Kalian jangan macam-macam. Jangan berani nyentuh adik gue. Lu mau kita habisin. Berani lo deketin adik gue lagi, habis lo di tangan kita. Oh, jam 9 ya. Oke. Okay. Baiklah semuanya, dikarenakan kami para guru ingin rapat jam 9 nanti, kalian harus baca buku di perpus. Gila, ini gue tuh ngantuk banget. Udahlah, turun bentar. Woi, bangun woi. Gue kerjain ah. Kuat, lu ngapain pegang-pegang HP gue? Cah. Maksud lo apa? Lo motoin gue diam-diam kan? Gak usah pede, lu kira itu siapa harus lu fotoin? Bangun cantik, waktunya salat subuh. Gue gak salah dengar. Wih, itu dia si miskin pakai sepeda burik lagi. Eh, ada Echa. Hai Echa. Heh, kenapa lu sapa sih? Lu genit banget sih jadi cowok. Lu gak usah bilangi gua genit, lu juga selingkuhan gua. Ih, sebalin. Lu kenapa sih? Ya Allah, baru jadian udah berantem terus. Echa lucu banget. Oke, fine. Memang Echa itu baik, cantik, lucu. Tapi kurangnya itu, dia tuh miskin. Dia tuh gak ada uang loh. Eh, maaf ya Mel, gue ini memang miskin. Gue memang gak cocok temenan sama kalian. Eh, bentar, gue angkat telepon dulu ya. Eh, itu kan HP yang harganya 1M. Ada apa sih, Bi? Oh, pengawal mau datang, mau jemput. Ya udah, datang aja. Paling aneh sepeda. Helikopter, helikopter, parakopter, parakopter. Permisi ya, orang kere mau pulang dulu. Oh, jadi selama ini pacarnya Echa itu selingkuh ya? Aku gak bakal segan-segan buat bilang ini semua ke Echa. Lihat aja deh lo ya. Dasar laki-laki brengsek lo. Lihat aja lo ya. Lo bakalan kena ulti sama Echa. Akhirnya lo itu bisa tenang. Woi! Echa, please lo dengerin dulu penjelasan gue. Berisik lo, bacot! Gue mau kita putus! Lo kira lo doang yang bisa selingkuh? Gue juga bisa! Lo lihat ya, ntar malam gue bakal selingkuh! Hah?
Selingkuh sama siapa? Kamu nanya, aku selingkuh sama siapa? Sama bapak lo. Wah, gue kan anak yatim. Serius lo? Video buat kita tonton nanti malam udah selesai. Saran gue, kita masuk sekarang yuk. Iya tuh, gue juga enak di sini. Yuklah pergi. Gue nggak mau tahu. Panggil mereka semua sekarang. Gak bosan-bosan apa lu ngacani hidup orang dulu? Apaan sih ini anak, berisik banget dah. Awas lo aja. Gak usah so ganteng kali. Anjir, kaget gue. Mampus lo. Hah? Jadi gini, ini kue buat siapa ya? Hari ini bestie saya ulang tahun tante, jadi saya beli dong. Oh gitu, ya udah ini kue. Iya, iya, bye. Gue heran deh sama lo, Echa bagi lo apa sih? Echa mah buat gue minta duit. Wih, parah, parah. Wih, kayaknya seru banget ya. Eh Echa, please lo dengerin dulu penjelasan gue. Woi, lo kira lo doang yang bisa begini? Gue juga bisa. Udah lah Echa, gue tahu kalau lo itu sedih. Gue bisa cari sahabat baru yang lebih dari lo. Lo kira gue sedih sama lo? Enggak. What? Itu kue. Apa jangan-jangan itu buat gue? Iya, buat lo. Mau gue ambilin. Happy birthday bestiku sayang. Makasih lo. Eh iya, sama-sama dong. Woi. Mental aman, Mbak? Apa? Enggak. Hah, kasian. Anak mana sih, udah sore juga mandi kek. Anata oto temo esite masu watashi mo hoshite ue hoshikashite. Satu tahun yang lalu, ibu ada memberikan tugas fisika. Saya mau tugas itu dikumpulkan sekarang. Iya deh, Bu, iya. Untung gue tuh udah selesai. Wah, buku fisika gue di mana? Lo cari aja dulu, pasti ada di situ. Gak ada, ini udah gue cariin. 2, 3, ini mana lagi? Ada 2 buku yang gak dikumpul. Buku saya tinggal, Bu. Gak ada alasan. Kamu itu malas banget ya. Sekarang siapa lagi yang belum siap? Saya gak selesai. Keluar kalian semua. Astaga, ini kapan coba kelarnya? Kalau gue tuh udah pening. Kerjainlah. Rahmat dahulu asik. Hah? Oh, gila. Makanya lo itu gak usah bengong.